ini hari kedua gua sampai kota Jogja. Sekarang kita pengen muter-muter ke daerah Gunung Kidul kali ya. Sekarang tuh jam 3. Matahari masih nyentereng bener ini. Sekarang kita mau ke arah Gunung Kidul. Mau kemana sih kita, guys? Kita mau kemana sih? Oke, kita mau ke Heha. Kopi Merapi cobain, guys. Kotop. Oh, ngomong-ngomong isi bensin dulu ya. Habis itu tinggal 2 batang ini. Dari sini ke daerah Gunung Kidul berapa jauh, cek? Berapa lama maksudnya lah? 1 jam setengah. Kayak ke Kulon Progo dong kemarin. Iya. Oh, lumayan juga, men. Oke, kalau gitu lah. Oke, kita gasin aja yuk. Oke, Fiore. Aduh, kita di Jalan Imogiri Barat habis makan gudeg, mantep banget. Gudeg siapa tadi namanya sih, guys? Bu Nur ya. Nah, sekarang kita mau ke arah Gunung Kidul sembari nyari cuci steam. Kotor banget ini, kotor hujan-hujanan 4 kota gitu hujan-hujanan. Kita cari steam dulu lah. Sekarang jam 3:30 keburu lah ya harusnya ya. Kita di daerah Jalan Imogiri Barat sembari nungguin si Upil kan ketinggalan nih. Kita nyuci motor juga nih. Oh iya, buka boleh. Barangnya keluar aja. Paling ini aja sih. Maksudnya ini dicuci gitu. Oh, nggak usah dalamnya deh. Iya, luar aja. Jadi ada masalahnya, kita nanti di antren minta sih tempat kopi roto, kopi Merapi yang enak tuh apa. Wih, seru juga jalannya begini ya. Emang jalan, lo kita lewat sini apa enggak? Lo lewat sini bukan waktu itu? Kidul yang pantai-pantai bukan ini ya? Iya. Alun-alun Parangkusumo. Oke. Oke, kita sekarang udah di daerah Gubuk Pasir. Gue sebenernya nggak tahu nih jalan mau ke landasan pacu emang nggak sini, cek. Oh, kayaknya keren ya. Itu kita harusnya dari siang lewat sini. Lu cek. Enggak, emang asli gue gak usah tidur itu, parah. Lu emang gak ngeluh, guys, gue naik turun nyari posisi. Oke, kita ada di landasan pacu. Berapa, mas? Apa? Pasang tenda, empat. Oke, kita sekarang masuk di area landasan pacu. Jadi lagi ada event apa nih? Obstacle. Oh, kayak ini Ninja Warrior ya. Lagi ada event. Oh iya, enak banget nih buat setting sih.
udah jam berapa sekarang? Jam maghrib ya? Buset, sampai gelap begini kita dari Terang. Kalau kita mau lanjut kopi di daerah apa tadi? Bukit Bintang. Kita diantar sama Mas Dani, warga lokal ya. Kita kan gak tahu jalan ya, jadi ngikut aja udahlah. Bensin juga masih banyak, aman lah ini harusnya. Suhu mesin aman. Ah, gokil banget ya motoran di Jogja. Ini apa nih namanya nih? Pasar Seni Gabusan. Woi, itu diajak puter-puter Jogja nih, seru juga nih. Jujur aja gue gak tau di jalan ada di mana sebenarnya. Cuman tujuan kita mau ke daerah apa tadi ya? Oh, Bukit Bintang. Bukit Bintang. Waduh, udah mulai gerimis, kita percepat kalau gitu ya. Masuk di puncaknya Jogja. Kalau di Jawa Barat ada puncak Cisarua. Wah, ini apa nih guys? Namanya guys. Bagus pokoknya nih. Nah, ada Baba Lisi. Astagfirullahaladzim. Gue matiin dulu kameranya. Masih cari tempat kopi yang enak di mana nih ya. Kita ngikut aja pokoknya lah. Pokoknya kopinya enak aja. Oke, ke kanan itu langsung city light gitu ya. Anjay, anak. Wih, anaknya skena banget sih, cek. Nih guys. Tuh. Lu mau selimut yang ini apa? Yang mana mas? Tinggal dulu deh ini mas. Yaudah, tentuin aja, kita ngikut. Oh, yang mana yang enak? Biasanya di mana biasa? Biasanya? Kalau biasanya yang itu ada parkirnya itu. Oh, masih ada jalur ini? Iya. Ya udah. Yang itu ada parkirnya itu. Ya udah enggak apa-apa. Mau yang bawah tadi ada bawah tadi. Dikasih dulu. Ini sama ya Mas? Ini sama ya? Biasanya kalau di sini pada pulang sampai jam 2 gitu, datangnya pada malam jam 11, jam 12 gitu. Pulang jam 2, jam 3, jam 4 gitu. Tapi kalau mau yang tinggi banget itu buat foto-foto jos. Itu ya guys, ya udah situ aja lah. Situ aja. Oke. Okay. Bagus tuh tinggi. Tuh 2 3. Tuh, ah? Apa tuh? Itu. Ini. Pro. Ini.
Ya, sekian kalinya kita lewat Tugu Jogja ya. Tuh dia tuh. Hari ini kita pengen nongkrong-nongkrong santai aja malam inilah. Ah, kita cari spot yang enak. Biar bisa santai kawan. Wakai, kawan-kawan wakai. Oke, kita nongkrong malam ini di sini nih, jalan dekat Malioboro. Tukang kopi yang penting ada tukang kopi nih, mana? Jadi dari Tugu kan, nggak jauh itu enak. Set. Guys, kita mau lanjut dulu. Jadi kita sekarang mau balik ke penginapan. Ya udah. Kita sekarang mau balik penginapan, sekarang kita rolling-rolling dikit nih di jalurnya speeding. Rame apa enggak? Tapi dari tadi sih banyak banget emang yang lewat-lewat. Motor-motor balap. Karena juga sekarang udah jam 12 lewat. Karena gua kurang tidur hari ini, jadi pengen kita istirahat aja lah balik ke penginapan. Tapi kita mau muter sekali dulu. Kita nyari-nyari speeding kan, belum pada mulai ternyata. Mungkin jam udah jam setengah satu ini. Karena kita ngantuk ya, kita balik aja deh, penginapan. Oke, kita udah kembali. Udah, kita depan sini dulu ya. Ini dulu. Aduh. Oh, Dani. Makasih banyak. Makasih. Makasih udah diajak keliling-keliling nih kita nih. Mas. Makasih banyak, Mas ya. Mau ngopi dulu enggak? Hah? Kita ngopi dulu aja. Ini sebelah sini nih, Ahas ya. Enggak, Ahas.